Hai, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau unboxing lagi dan aku hari ini mau unboxing paket yang udah lama banget aku tunggu. Ya, udah lama banget aku impikan dan udah lama banget juga aku perlahan-lahan nabung. So, apalagi kalau bukan my first camera vlog. Jadi, kamera vlog pertama aku. Jadi, aku seneng banget bisa ada paket ini sampai saat ini. Dan ini udah aku tunggu-tunggu banget. Dan menurut aku, kamera ini yang paling cocok untuk aku gunakan vlog. So, aku udah gak sabar mau buka ini. So, langsung aja kita buka paketnya. Ini adalah kameranya. Ini dari DigiPro. Ya. Pengirimnya dari DigiPro. Aku beli di Tokopedia. Linknya nanti aku bakalan taruh di description box. Jadi kita buka aja. Kamera vlog aku yang baru ini namanya Digi Osmo Pocket. Bentukannya adalah seperti ini dan memang packagingnya agak beda dibanding yang udah pernah direview karena ini menggunakan garansi resmi Indonesia dan bukan menggunakan garansi resmi internasional. Lalu aku juga dapat nota oleh DigiPro dan ini adalah totalannya. Kemudian aku juga ada dapat garansi kartu garansi dari Digi. Ini adalah garansi resmi Indonesia. Kemudian aku juga dapat buku manual penggunaan dari Osmo Pocket. Lalu juga aku ada beli micro SD 64 GB biar bisa langsung dipakai Osmo Pocketnya. Oke, kita langsung buka aja Osmo Pocketnya. Udah nggak sabar pengen pegang. Jadi ini namanya adalah DJI Osmo Pocket. Jadi diplastikin kayak gini. Kita buka dulu. Dan ini dapet casing. Kayaknya casing untuk pelindung DJI Osmo Pocket biar gak gampang terbentur. Dan di dalamnya ini adalah kameranya DJI Osmo Pocket. Dan semua masih tersegel dengan baik. Ya, masih ada segel layarnya, lensanya, sama gimbalnya. Terus ini juga kita dapat kayaknya ini adalah kabel charger. Oh, kita dapat tali untuk tali untuk casingnya biar gampang dipegangnya. Terus ini ada kabel charger. Ini ada kabel charger type C untuk ngecas Osmo Pocket. Kemudian kita juga dapat konektor type C sama lightning untuk memudahkan kita untuk aktivasi ke handphone. Terus ini adalah kameranya. Ini adalah DJI Osmo Pocket dan semuanya masih tersegel dengan baik. Ini bakalan aku coba aktivasi dengan menggunakan konektor type C karena handphone aku dia menggunakan konektor type C. Jadi aku mau coba untuk konekkan ke handphone aku, terus aku mau coba untuk aktivasi. Oke, aku mau masukin memory card ini. Ini aku menggunakan SanDisk micro SD 64 GB Extreme yang kelas 10. Oke, kita nyalakan saja DJI Osmo paketnya. Ini udah nyala dan dia minta bahasa di sini. Jadi kita gunakan saja bahasa yang kita mau. Jadi tinggal dipilih aja terus di next next.
Dan DJ Osmo Pocket ini dia udah menggunakan layar touch screen, jadi tinggal disentuh aja layarnya, kita pilih sesuai yang kita mau. Ini harusnya sudah, tapi ini dia masih belum diaktivasi. Jadi kalau kalian bisa lihat di bawah layar kecil ini, di layar kecil ada tulisannya bahwa Osmo Pocketnya belum teraktivasi. Jadi kita rencananya mau connect ke handphone dan mau install aplikasi untuk mengaktivasikan DJ Osmo Pocket ini. Kita install dulu aplikasi DJ Mimo untuk menghubungkan dengan DJ Osmo Pocket. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more just waiting for you. Paketnya udah teraktivasi dan udah terkonek di handphone. Dan di sini banyak sekali fitur-fitur yang nanti bisa digunakan. Terus handphone ini bisa juga berfungsi sebagai display kamera dari kamera Osmo Pocket. Jadi bisa kelihatan tampilannya di handphone ini. Tapi kalau kalian nggak mau menggunakan handphone juga bisa ya, hanya menggunakan Osmo Pocket. Yang penting untuk awalnya harus dikonek ke handphone. Ini hanya sebagai tahap awal saja. Setelah itu kalian bisa menggunakan Osmo Pocket sendiri tanpa menggunakan handphone. Jadi ini hanya kayak aktivasi pertama saja. Iya, ini auto face track. Dan gimana gue ke kiri, saya ke kiri, dia bakalan ikutin. Ini saya ke kanan juga, dia bakalan ikutin. Dia kayak ngikutin aku sih. Ini gimbal gitu kan. Sumpah ini keren banget. Ini keren banget. Jadi mungkin next video aku bakalan tunjukin kalian hasil kualitas dari kamera ini. Bagus gak sih kamera ini kualitasnya? Pokoknya aku seneng banget ada ini. Dan kurang lebih harganya itu sekarang udah 4.500.000. Dan ya aku mau coba-coba ngetes fitur-fitur ini. Gimana, pokoknya aku udah install, aku udah activate. Dan tinggal mau nyobain aja ini produknya gimana. Pokoknya dia kecil banget sih kayak gini. Itu. Jadi ini tinggal aku kantongin. And then aku bisa kemana-mana menggunakan kamera sekecil ini untuk nge-vlog. Terus ini juga udah 4K. Jadi kayak ngikutin kamera-kamera sekarang, yang kamera-kamera profesional sekarang, ini udah mendukung 4K. Jadi kualitas kameranya itu kayak jadi lebih bagus gitu.
dengan harga 4,5 juta dan dengan sekecil ini punya. Ini enak banget sih. Oke, aku rasa itu aja unboxing aku, kamera vlog baru aku. Maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang, aku bukan ahli kamera, aku bukan videographer, jadi aku cuman sharing aja sepengetahuan aku tentang produk ini, dan ya pokoknya yang aku bisa share ke kalian aku share. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen, mungkin aku bisa bantu jawab. Dan terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Tekan tombol lonceng biar kalian bisa tahu video yang aku akan bikin selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you on next video. Bye.